Sampah mungkin satu hal yang tabu untuk kita, bahwa sampah tersebut dapat menjadi barang yang berguna dan tampak indah. Hal inilah yang terus didorong oleh pemerintah Kota Tangerang untuk membuat sekolah-sekolah di Kota Tangerang sebagai sekolah berbasis adiwiyata. Salah satunya sekolah dasar yang ada di Kecamatan Karawaci yang mengadakan pameran barang daur ulang sampah. Tujuan kami di sini adalah menampilkan hasil karya seni yang memang dari barang yang sudah tidak terpakai, yang sudah terbuang, menjadikan hasil karya seni yang bisa nilai jual. Anak-anak, kedepannya anak-anak tidak membuang sampah begitu saja, masih bisa dimanfaatkan kembali menjadikan hasil karya seni. Harapan kedepannya, jadi anak-anak bisa kalau orang bilang mah bisa peduli kepada lingkungan, bisa memanfaatkan hasil daur ulang itu sendiri. Itulah harapan kami selaku pimpinan SDN Pasar Baru 3. Nudin, selaku pengawas gugus 6 UPT Pendidikan Karawaci, menyampaikan apresiasinya kepada sekolah yang telah menjadikan adiwiyata sebagai konsep dasar pembelajaran. Kemarin dari rombongan pengawas untuk mengunjungi pameran hasil karya siswa-siswi SD Pasar Baru 3, SD Pasar Baru 5, SD Pabuaran Tumpeng 2, dan SD Pabuaran Tumpeng 3. Ternyata hasil karya siswa-siswi di komplek SD ini cukup menggembirakan, dan kami sebagai pengawas mengapresiasi hasil karya-karya dari para siswa di bawah bimbingan guru serta kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, serta komite yang turut serta dalam menyongsong dan kegiatan acara pameran adiwiyata. Mari wujudkan lingkungan yang sehat, bersih, asli, dan nyaman mulai dari lingkungan sekitar kita ya Sobat Tangerang. Karena lingkungan yang baik akan membawa atmosfer baik pula untuk hidup kita. Tim Liputan Tangerang TV.